Oke, sebelum video ini dimulai, gue mau ngasih tahu kalau gue live streaming Temtem dan Art itu di Facebook. Kalian bisa cek di deskripsi, itu ada link Facebook gue. Kalau mau ikut live streaming, langsung aja ke Facebook gue. Gue biasa live streaming itu siang-siang sampai malam. Jadi gue tunggu ya di Facebook. Wah, anjir, rada-rada effort sih ini nyari Skyline nih. Cepet lu ah. Kabur! Kabur, lur! Skyl dong, emang langka sih, cuman bisa lah. Kita lihat apakah kokianmu akan terpakai di sini tung untuk mencari Skyl tung. Mari kita lihat tung. Nah, gua nggak pernah lihat Skyl di sini ya. Kalau si Kako betul naik berapa level tuh biar berubah jadi saku yang tadi. Tuh kan gua nemunya tateru tolol mulu anjing. Kabur ah. Tau-tau dulu kayak bangun 1% langsung dapet. Tapi gua gak nemu loh. Susah banget dah. Skyl. Ya Allah, ketemunya kelinci mulu. Skyl di atas ada banyak. Oke, gua coba ke atas ya. Daerah mana? Kasih tau rumputnya ya. Dari yang gue baca, Kaku perlu naik 11 level. Gue nangkep Kaku level berapa waktu itu ya? Aduh, ya udah bang, ayo bang, kita berantem dulu bang. Anjir, diajak ribut sama trainer lagi, ay. Wah anjir, itu keren banget perubahannya si Parak. Oh, Parak nama perubahannya ya. Coba kita tes tendang dulu. Toxic Spore apa harak? Anjir tebel cu, darahnya cu. Ya Allah mati dong anak jablay gue. Mati gue. Anjir ketahan untungnya. Toxic Spore. Si Skyl tipenya neutral. Bagus tapi Ram, perubahannya bagus gak? Nah gue keluarin manuk-manukan gue nih, kalem. Tuai, let's go. Anjir, tapi ini gak ada rasanya kalau gua Gatling ya. Ini juga kayaknya gak ada rasanya dah. Kalau ini kan normal nih. Anjir, sakit banget nyet. Ini paraknya sakit banget. Ya Allah, ini yang kiri. Ya ilah, yang kirinya support lagi. Bangsat. Berarti harusnya gua tidurin dulu nih paraknya. Shrill Voice nggak akan bangun sih tapi Ursiol kesini. Wah anjir, diturunin Dev Swally gue. Tidur lagi tuai gue. Wah gila, perih banget cu. Ini ngeri dah paraknya sumpah. Tuai, langsung Shrill Voice. Kita Ursiol kesini. Untung dia ngelir-ngelir tol, abis ya SP dia ya. Iya SP dia abis tuh, tenaga dia abis. Langsung Shrill Voice, go! Serot! Nice, cakep. Mati nih. Di temtem ada Elite Four kayak, gak tau gue juga om. Belum ngecek nih. Skyl mirip Tupai. Oh bukan singa ya. Bagus gak tapi, gue coba ke atas lah ya. Siapa tau ada Skyl di atas. Oh ini ada. Oh kamu lama banget katanya. So if I want to catch the airship, I have to... Oh of course ke Arisola kata. I will have to wait an hour and not expensive repair. Don't worry about Professor Gurstatinos. Aku mengerti. Siapa ini Sophia anjir. Enak juga diantot kayaknya. Wah anjir gimana nih tung. Udah lah kemana-mana tung. Udah memancing dia tung. Kehidupan udah di pantai-pantai gini udah lutung banget ini sebenarnya. I leave you in the cable hand of Sophia. You miss your... Oh, si profesor mau terbang, mau naik pesawat ya. Sini ikutin aku, sayang katanya. Ini su... Oh, ini kayak Pokemon Market nih, teman-teman. It's a good place to get your first dimension vial. No, I'm not sure what... Ah, dimension file? Apaan tuh? Terus kemana nih? Anjir, jauh banget. Oh... Danau Indigo katanya. Banyak setannya.
Sometimes when the Silver River is too crowded, I come here. Aku kesini untuk melatih tem-tem airku. Oh, kalau yang di bawah berair nggak? Akademia, oh ini sekolah. Dojo, jangan-jangan gym lagi. Hah? Oh, jangan-jangan ini gym lagi dojo. Dojo ini jangan-jangan gym lagi guys. Ini lokal temporium. Oh, ini kayak Pokemon Center-nya gitu loh. Kalasan Clip and, dan ini jalan ke Arisola. It can be dangerous so never. Oh, jangan ke sana tanpa orang dewasa katanya. Ya aku udah dewasa. Belum liat yang di bawah aja udah berbulu dia. Udah jadi Godzilla. Oke, okay, makasih ya sayang ya udah diajakin city tour. Lah dia kemana tuh? Kamu dengar dia lutung? Ayo tentot dia katanya. Sabar dulu Maya Excalem. Peaceful Fishing Village. Oh, ini tempat apa namanya? Desa nelayan ceritanya. Gua healing dulu deh. Wah, anjir, banyak banget tempat healingnya. Set banyak yang AFK lagi. Tuh gatel lagi. Dah. Gua mau nangkap tem-tem lagi, geng. Ini dojo nih gym ya? Sekarang nih gua baca dia setengah netra, setengah mili. Jadi tuh bentuknya kayak semacam monyet gitu. Oh, tapi dia tipenya netra sih tadi gua lihat. Akademia dojo. Oh, ini sekolah ya ceritanya ya? Acquire a file of Temesen from Louis Sofer, a file of Temesen. Nah, ada tuh file of Temesen. Ini bukan sih tukang jualannya. Hello friend, look at yes. It's close to the access. Oh, okay, thanks. Orang-orang ngapain kesini aja dulu? Mana dari souvenirnya ini ya? Oh ini ya? Ayo kita ngentot. Oh bukan, bukan, bukan. I saw you study too. Ini apa anjir? Kos-kosan anjir. Di mana tadi ya? Anjir gue lupa lagi. Itu kan danau di situ. Nah ini nih. Nah. Oh wait, you know, kamu anaknya Aina kan katanya. Oh iya benar. Oh dikasih nih Temesense file nih buat apa ya? Aku bisa ngasih Temesense file ini gratis if you are serious about your Temer career. Iyalah. And I don't know but I need some proof. Aku butuh bukti katanya. If you come from Zadar you must come with Temtem on the way to minimum I expect from Temer. Bahwa aku Temtem yang ada di Presin Coast ini Presin what the name should be able to. Aku punya kaku. Oh kita disuruh ngetem-tem-tem. Ini udah ada juga. Anjir gitu doang challenge-nya. Oke dapat satu Temesense file. Ini buat apa ya? Oh ini buat nge-heal satu party. Oke 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 oke. Thank you see you later. Bentar ini do you have surfboard buat apa ya? Oke keluar dulu. Sekarang kita disuruh latihan di dojonya si Sofia. Ini ya? Ini bukan sih? Oh ini mah temporium, sorry. Akademia. Oh dojonya ada di Arisola, berarti dari sini maju lagi ya? Nah gue kalau mau nangkap-nangkap tem-tem air gimana gesernya? Belum bisa ya? Tapi dari yang gue baca kayak tem-tem ada yang evolusi sama ditangkap natural ability-nya beda. Oh sama kayak Pokemon berarti kalau gitu. Oke, thank you. Berarti ability-nya ada yang dua gitu ya dia ya. Halo yang baru join, thank you udah nonton teman-teman. Dojonya mana sih? Oh iya di atas lagi dong di Arisola. Ke Talasian Cliff. Di sini apa nih? Pelabuhan. Apa sih ini? Kan ada suka orang random sok akrab aja. Ih rekam mana deh? Ini kemana anjir? Udah aja gak ada apa-apa. Tadi ada yang pakai surfboard. Tapi gue belum dapat kayaknya deh. Kayaknya iya deh kalau mau nangkap tem-tem air itu harus pakai surfboard dulu. Udah lah dari sini kita ke kiri lurus dulu.
Nah, di sini ada Temtem apa ya? Saya gelut soalnya jeung aing anjing. Apa katanya? Only Tremet I'm Temer, watch my time card. Temer, don't tempe joking. I have a time. Oh, harus punya file kalau misalnya mau lewat sini. Oke, kita lihat teman-teman. Ada tempe apa di sini di Talasian Cliff ini? Berikan gua tempe bagus dong. Srot. Kenapa ketemu beginian lagi sih, bangsat? Coba gua lihat wiki dulu bentar. Gua lihat wiki dulu bentar, guys. Skail, pressing cost. Talasian Cliff nih, ada apa nih di Talasian Cliff nih? Anjir. Kita lihat teman-teman di sini ada Swali, ada Tateru, ada Paharo, oke. Okay. Oh, Skail Kamen di sini. Kaku Kamen. Oh, Saipat di sini yang langka nih. Dia tipenya Fighting Water. Wah, anjing ini sih. Ini sih boy. Nesla. Nesla kan bisa ditemukan di First Light North Brickaldemar in the small pond. Oh, di pond. Gak bisa disambil di sini ya. Jadi ini langka sih, ini mungkin kayak milotiknya kali ya. 75% male, 30% female. Dan kalau kalian mau nyari yang ceweknya susah kayaknya deh ini. Dan dia gak berubah ya. Si Nesla ini nih. Gangki ini tipe listrik ya. Angin listrik. Umishi. Saipat sih ini. Saipat nih yang bebek tadi geng. Dan dia gak, oh dia gak berubah. Umishi berubah nih, ntar jadi Ukama ntar dia. Yaudah lah, gue ambil Umishi sama Skail boleh dah. Sama babi kalau bisa. Ini Nesla keren dah anjir. Gua kenapa ketemu beginian mulu sih, cacat deh. Oh, sepak-sepak aja bapaknya langsung satu. Anjing, besok main ular dong biar ada kakak gemes. Dipajar tuh main ular. Banyak kakak gemes. Gua lagi banyak game yang harus ditamatin soalnya. Lagi gak nganggur, ada art. Atau ngaret apa namanya? Diundur sampai Februari akhir kan tuh buat Genesisnya. Ntar gua harus streaming juga di sana tuh. Ini gua tidurin dulu. Yang ini gua toxic sport. Oh itu kita urus Yol. Oke, anak dajal. Tidurin yang kanan. Hipnotis. Kapan sidangnya? Nunggu Valen pulang. Valen belum balik-balik. Toxic sport. Sekarang baru kita sewek yang ini. Udah kita urus Yol yang ini. Mati. Boom. Anjir, sakit banget. Oh pas lagi tidur dikasih gitu. Kali dua loh damage-nya. Trot. Kalau tak arti amat tuh Tiamit. Tiamit apa Ti ini ya. Itu lama mapnya map lah. Apa mapnya map lama sih. Cuman gue belum mainin. Ini apa sih? Oh enggak aja berantem dia. Apa kayak gitu kasih gue yang bagus dikit. Oh ini ada yang disuruh manjat gue nih. Coba diputar lagi geng. Dapat siapa nih? Ada nih Skail nih. Bentuknya kayak singa ya. Gue liat-liat ya ini Skail ya. Cewek anjir Skailnya. Gue tenang dulu coba. Udah tuh gue kasih toxic spore. Duh. Dia tipenya netral teman-teman si Sky ini. Tapi saya cewek Sky lagi mana nih? Ambil aja lah ya. Di sini banyak sih Sky, cuman enggak apa-apa lah gua ambil aja lah. Gua nyimbel aja. Gua sasil aja dah. Tuh. 2 3 klik. Udah amat lah cewek anjir. Ambil Paharopi kalau dapat GG itu. Di mana itu Ram? Kirim ke squad dah. Biar gua ada yang tipe netral satu. Di sini enggak ada XP-er lagi ya masalahnya tuh. Anjing level 4 dia, Cuk. Sedih amat dia level 4. Tapi kalau mau kayak gini mending squadnya si Tuai yang depan dah. Nah. Gelap. Oh anjir ini dua orang lagi nih mau ngejepit gue nih. Ini apa? Bentar, ada item. Dapet time card 2 biji. Dia juga bingung tuh mau maju apa enggak. Iya ini mirip Pokemon gamenya. Paharo.
Di sini cuma ada ini Ram, cuma ada Ganki, Umishi. Umishi juga di air nih, gue nyari di mana Umishi ya, sama sisa Ipat nih. Dia mirip-mirip ini, mirip apa namanya, mirip Kappa ya. Anjir, 14 level baru berubah dia. Nesla gak berubah jadi siapa-siapa. Ganki, sekali, Paharo, Taheru. Ini banyak tem-tem-tem aneh dah. Nah ini gue mau coba kekuatannya si ini nih, Peter Gatling. Oh dia ada tipe tanahnya, tapi harusnya tipe tanah gak bisa nyerang burung ya. Ganki FO-nya GG katanya, tapi lama. Ganki itu yang mana sih tadi? Ntar gue cek dulu. Ganki. Oh yang listrik ya? Level berapa tuh? Coba kita lihat. Ganki. Ini Ganki yang listrik ya? Berubah jadi Wah anjing iya dong, jadi Gazuma. Bulat doang gitu, tapi kayak Raichu ya? Pikachu-nya kali ya kalau Ganki ini? Gua pake yang ini gua. Talsrek apa ini? Talsrek. Pek. Anjir gak mati cu. Strike, strat. Oh iya, ini sekali lah furor, ada yang gak furor juga. Ini ability-nya apa ya? Gue juga belum tahu. Squat, skill. Furor ini apa ya? Oh diam. Kali tiga HP di bawah 33%, teknik do 33% more damage. Oh lebih sakit dia. Dia sakit kalau misalnya darahnya di bawah gini. Oke, kalau gitu gue bakal biarin dia sekarang terus dah. Hey, where are you going? Arisola. Anjing, disuruh gelut dulu lagi. Oke, ini yang piranian bahaya. Gue tahu. Kita windat dulu. Yang kiri. Gue send smelter kesini dah. Trot! Oh, gak kerasa kan gue tipe burung ya? Anjir gue dikeroyok dong. Burung gue dikeroyok. Mampus lu anjir. Macem lo sama gue kan, gue Peter Gatling yang kiri nih. Yang ini gue tail strike. Kalau gak gue scratch dah. Eh jangan ya, tail strike aja. Mati nih. Trot! Oke, nice. Kiranya mati. Astaga gue. Anjir gue yang mati dong bang. Boleh juga lo kalau permainan lo kayak gitu. Ayo kaku keluar. Oh ini nih ikan yang gue cari nih, Umishi namanya. Gue bisa sekali lagi sih, tapi ngepek jatuhnya itu. Kalau pakai ini bayar darahnya banyak banget. Gue pakai lah. Yang ini gue toxic sport ke kiri. Belanja nih Skail, bangke. Ya ampun ditabrak. Ini gua ikan-ikanan. Toxic Spore. Oh ini udah bahaya nih Skailnya nih. Dia kalau darah sekarat makin sakit ya. Wah anjir. Yo gua filter. Gua with gua skill post aja lah. Tapi ntar sekarat ya situainya ya. Gua tukar dulu ya. Nah, ini gua urus Yol. Kalian lagi bucin, lagi nonton Harley Quinn ya. Udah nonton belum Harley Quinn tuh? Astaga. Untung gak kerasa loh. Trot. Mati lu goblok. Halo Resi. Kok di gue jadi ada corona virus? Anjir hampir mati gue kambing. Si kaku mundur dulu. Aku sama Mas Wali dah. Enggak. Ini kan Skyweb nih kesini. Ya ini tukar sama Mas Wali. Nah. Skyweb, trot. Nah, cakep mati dia. Wah anjing, kata langsung mati loh ya di dikasih mental. Oh, diampain kok digigit. Oke, soalnya naik level. Oke, yang ini kita tidurin. Trot.
langsung hipnotis. Oh, dia bambuzel dulu. Ini apa ya? Gak bisa ditidurin kayaknya nih. Tuh kan bener. Bambuzel ini kayaknya anti-anti status resistance gitu dah. Gak usah F aja dah. Trot. Gimana geng rasanya streaming dengan koneksi aman? Enak juga ya? Nanti persona lebih GG lagi nih berarti nih. Pas zaman persona. Gua tuker-tukeran loh. Tadi kan gua awal pakai IndiHome. Udah tuh gua tuker first media. Yang dedicated jam segini lebih enak. Yang dedicated. Anjir, masih ada orang lagi. Bentar, gua pakai tempatan vial dulu. Itemnya mana ya? Ini ya? Langsung penuh lagi, cu. Ya, sekarang lagi kosong. Tapi kepake sih ini. Banshee, nyari Banshee di mana? Itu suara apa? Kapan pi personal lancar banget jaringan nanti Maret akhir baru keluar. Oh, ini Saipat nih. Yang bebek. Yang gua bilang kayak kapak bentuknya. Kita kan udah. Fitur Gerli. Wah, anjir ada rasanya tai. Scratch, trot. Wah gila di water blade nggak tuh? Gua pakai voice gua korbanin dah. Langsung tail strike ke kiri. Trot. Cakep. Pokoknya si Tuai ini harus pakai yang double double aja attack-nya tuh. Ya kecapean tuh frustration. Mati. Cakep. Oke, sekali naik level di level 5. Level 6. Wajar enak juga. Kyle ini berubahnya level berapa ya tadi ya? Naik berapa level dia berubahnya? Anjir, ada orang lagi di situ lagi. Oh, bukan orang ini player. Nah, itu orang guys. Itu player biasa. Sepertinya gue ganti dulu. Di sini depan. Kyle gue udah naik 2 level ini ya. Review barang yang di depan kapan? Nanti tunggu. Jadi masih ngedit vlog yang ketiga, so. Nanti juga ada kok, santai. Di hari keberapa gitu. Anjir, helpin dong. Gua ngapain ini ya? Gua tertek-nya dulu deh. Yang ini gua nge-scratch aja lah. Sini. Soalnya bahaya ngasih racun sama mukul dia nih. Yang ini yang kiri nih gua gak tau nih, kan apaan ya? Scratch, strong. Tidak ada masalah. Oh. Gila. Mana jadi kiri di arah. Saya wave ke sini. Translator ke sini. Serap. Wah gila. Tebel banget. Anjir yang ini gak ada rasanya lagi. Ya Allah gue diracunin kan tuh dua-duanya. Waduh. Wah aman. Aduh. Notis kiri. Tail strike ke sini. Aduh, protek lagi. Tadi udah arc-nya. Sekarang mau namatin Temtem. Pikir oh si Pikir ini berubah jadi piranha. Oh, Pikir itu berubah jadi piranha yang gede tadi. Srot. Anjir, mati dong skill gua. Tapi gak apa-apa dia jadi naik level jadi 11. Aku keluar. Oke, kalah itu yang cumi-cumi ya. Gua sales yang ini. Yang ini gua racun dulu. Mati. Wah ini gak ada rasanya. Gila tebel banget ini Peuki. Dia ada racunnya juga nih. Wah anjing. Bangun lagi. Tai lah. Windblade ke sini. Aduh ini gak kerasa deh kayaknya. Ini yang kanan gak racun juga nih. Kayaknya nih gurita nih.
Wajik. Oke, mati dia ini, fix. Dead ini. Real voice. Trap. Lagunya pakai Beautiful Ruin lagi, kayak main art tadi. Tahu anjing tadi lagi enak-enak ada aja yang rusuh, heran gue. Anjing ada babi dong. Pig epic berubah jadi apa ya? Gue mau ngecek bentar. Pig epic. Kaku Saipat Tateru Pig epic nih. Dia tipenya angin. Oh, dia enggak berubah. Kok kabarnya udah sekarat gini? Aduh, enggak bisa kabur lagi. Mati dong. Satu darah gua. Trot. Gila gak mati dong. Mati gua ini. Oh gak deh. Dia. Wildnya yang mati nih. Di Windlet aja coba. Anjing tebel banget dia, dia tipe flying sih. Babi tebel banget dah. Enggak kerasa ini juga nih. Oh, kerasa nih lumayan. Mati. Debatnya kapan tunggu Valen pulang? Masih lama kayaknya deh Valen balik. Lagi pacaran dulu dia tadi malam mingguan. Oh, ini turun ke bawah. Itu apaan kupu-kupu lucu juga. Gue masih kepompong anjir. Sedih amat. Aduh, ini gue udah mati 3 lagi. Depan masih ada. Mampus dah. Aduh, gimana nih bang? Gak ada hil-hilan apa ya? Coba bentar. Ah, kosong lagi file-nya. Oke. Healing dulu gue bentar. Iya, ternyata di sini kuat-kuat loh ya, nggak kayak di Pokemon anjir. Okay. Satu tem-tem lagi kalau mau diambil nih, tapi siapa ya? Bang jadi sidangnya nggak? Kenapa mana belum balik?